Selamat datang di channel Dek 8000, kembali bersama Surya di sini. Di sebelah saya sudah ada all new Honda PCX 160. Hari ini kita akan test ride ya. Ada 4 hal yang saya ingin ketahui dari all new Honda PCX 160 ini. Pertama, tenaganya ya. Karena all new Honda PCX ini sudah dilengkapi dengan teknologi ESP Plus ya. Dan juga teknologi 4 katupnya, 4 valve-nya ya, 160cc pula ya. Yang kedua, dari sisi kenyamanannya ya. Kita coba seberapa canggih juga. Yang ketiga, dari sisi tampilan all new Honda PCX 160 ini ya. Dan yang keempat adalah dari torque pengereman. Oke, sebelum test ride, kita pakai riding gear dulu. Let's go. All new Honda PCX 160 menggunakan mesin 4 valve ESP Plus dengan PGM FI sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. All new PCX 160 dilengkapi dengan new full digital panel meter, jok yang nyaman, dan juga shockbreaker yang mampu meredam segala macam guncangan di jalan. All new Honda PCX 160 memiliki tampilan yang makin elegan dan mewah, dan juga dilengkapi dengan lampu LED untuk di bagian headlamp, stop lamp, dan juga lampu sein. All new Honda PCX 160 dilengkapi dengan disc brake di bagian depan dan juga disc brake di bagian belakang sehingga memberi rasa aman pada saat berkendara.